نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Masya Allah, Dek. Jadi kesuksesan umat muslim itu, cara masuk surga itu ini salah satunya, yaitu ketika adik nanti menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya, bukan cuma hafal tapi mengamalkan, nanti ayah ibunya dikasih jubah masuk surga. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, wafilah mau punya anak, mau masuk surga sekeluarga, didik anaknya hafiz Quran. Muslim itu harus sukses, harus kaya supaya kita bisa memfasilitasi bukan cuma anak kita dan saudara-saudara kita yang lain menjadi penghafal Quran di antaranya. Barakallahu fikum Haji Febrian. Mudah-mudahan jadi contoh, teladan dan manfaat. Terima kasih ya Dek, doain Om juga anak-anak Om bisa hafiz Quran kayak Adik.